شكرا يا ربي شكرا. Langsung dipanggil imam masjid, serikat kemalangan, tolong mandikan, kuburkan cepat-cepat. Karena kalau sudah sehari malam, sehari semalam, maka keluarlah cairan dari dalam badan, membusuk. Kenapa dia seminggu tak busuk? Disuntik formalin. Lotot biji mata, suntik formalin. Kalau tak disuntik, wow, busuk, minta ampun. Dulu sebelum ada formalin, kenapa jenazah bisa lama? Disiram pakai teh. Teh sama kopi banyak-banyak, tak pakai gula. Letakkan jenazah di atas. 2-3 hari keluar cairan, cairannya itu turun ke bawah, hilang baunya. Karena kopi, kopi ini bisa menghilangkan bau. Maka mobil bapak ibu yang bau, siram-siramkan kopi di situ. Nih, begitulah manusia ini. Selesai itu digulung. Kalau kawan kita masih hebat, matinya pakai jas, pakai dasi. Tapi kita, gimana pak? Sebentar saya periksa, kata dokter. Tak ada lagi. Nah, gimana? Bungkus. Bungkus, kata dia. Habis, diantar. Oh, nangislah istri marau. Ya Allah, pak. Begitu cepat kau meninggalkan kami. Datang pula anak. Ayah. Begitu ditimbun selesai doa. Allah. Habis itu pulang ke rumah. Mereka pun ngambil remote. Dihidupkannya TV. Mana yang katanya buah hati belayan jiwa. Harta yang dulu katanya, ini harta kita bersama, ma. Iya. Tapi begitu mati, apa yang terjadi? Harta berubah menjadi gono gini. Apa artinya? Kau begono, aku begini. Ada duit, beli cincin. Ada duit, beli cincin. Ada duit, beli cincin. Tiga di kiri, tiga di kanan. Asal pergi undangan. Oh, pakai anting sebelah, gelang besar, dipakai. Ustaz nyindir ya, tiga. Saya dari tadi tak ada mandang ke sana, sini terus. Mana ada saya nyindir? Oh, pakailah itu semua. Lalu kemudian apa yang terjadi? Begitu roh dicabut dalam satu hembusan nafas, tarik sekali. Hembus sekali, habis ditarik, disentakkan oleh malaikat maut. Tinggallah emas-emas ini semua. Siapa yang mewarisi? Tak jauh dari kita. Dijuallah emas yang banyak tadi. Berapa pendapatan bapak menurut Gono gini? Setelah dihitung-dihitung, berapa lakunya? 1M. 1 miliar. Berapa jatah si bapak? Setengah Gono gini, 500 juta. Kalau sudah 500 juta di tangan, itu sebelah kanan aja yang menangis. Yang sebelah kiri. Tapi jangan gara-gara ini bapak ibu rusak kemesraannya. Saya tak ingin setelah pulang pengajian ini, ibu menjadi marah. Bu, mana teh manis kita? Buat aja sendiri. Patutlah kau intai-intai cincinku selama ini, ya. Sudah dibukakan Ustaz Somad rahasianya rupanya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, mana yang akan menolong kita di hadapan Allah?